Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di pagi hari ini, di suasana libur, kami akan melihat cara burung murai batu mengangkat sarangnya dari bawah ke dalam tempat atau kotak yang sudah disediakan. Itu kotak yang disediakan itu. Kotaknya terbuat dari kayu. Selama ini memang kita buat kotak sendiri ini dari kayu. Kita lihat hasilnya. Itu yang betina lagi mengambil pohon cemara. Oh, banyak dibawanya ke atas. Luar biasa. Mereka ini antara betina dengan jantan, dia itu gotong royong mengangkat sarangnya. Ini yang jantan. Jantan, oh diambil gitu. Oh di bawahnya. Jadi sepasang jantan dan betina murai batu ini sebenarnya serasi, sudah berjodoh dan sudah bertelur. Ada yang tidak sempat, sudah dieramnya dan tidak jadi. Tetapi ada juga yang jadi sempat produksi 6 ekor. 6 ekor anaknya, tetapi belum nasib. Cara memeliharanya belum berhasil. Yang duanya pertama, yang tiga, duanya mati masih kecil, dan kemudian setelah kita ambil jadi besar, sudah tumbuh bulu dan ekornya, ya ternyata sakit. Mungkin cara kita memeliharanya atau mengasih makannya salah. Kemudian bertelur lagi tiga, berhasil ngeram dan sempat menetas tiga ekor, sama duanya juga mati, dan kemudian yang satunya kita selamatkan, ya setelah besar tumbuh bulu dan ekor, tidak berhasil. Kami sudah berusaha bertanya kepada orang-orang ahlinya, ternyata memang salah cara memelihara atau ngasih makannya. Purnya terlalu keras, tidak agak cair. Perempuannya ganas sekali membawa ini cepat. Nanti para pemirsa yang sehobi memelihara atau beternak burung murai sudah tahu, mungkin ini nanti daun cemaranya habis dibawanya, bersih dibawanya ke atas sana semua. Berharap kalau dia sudah bertelur jangan sampai terganggu. Yang tempat mandinya di sini dekat pintu. Makanannya juga saya letakkan dekat pintu. Selama ini di tengah, kita masuk ke dalam. Ini sekarang tidak. Cukup di sini saja dekat pintu. Mudah-mudahan kali ini akan berhasil. Sebenarnya para pemirsa, melihat kehidupan, sisi kehidupan murai batu ini antara jantan dan betina ini luar biasa. Hampir seperti manusia, hidupnya bergotong royong untuk membina keluarganya, meneruskan keturunannya. Yang laki-laki, yang betina membawa sarangnya ke atas, dan yang laki juga gitu. Saya lihat ketika dia betelur meletas,
Yang betina ngasih makan dan yang laki-laki juga ngasih makan anak-anaknya. Allahu Akbar. Lihat yang jantannya ekornya melengkung, memang ganteng, memang jantan ini. Para pemirsa, untuk memilih yang betinanya kita cari yang dadanya abu-abu, jangan yang hitam kayak cowok, kayak jantan. Saya pernah mencoba yang hitam itu tidak berjodoh. Kalau yang ini dihitung-hitung telurnya hampir 20 biji. 20 butir telurnya, tapi tidak berhasil. Yang terakhir ini bertelur dua, satu yang dibuangnya dan kemudian yang satunya kita pecahi ternyata bau. Dan ini kita coba keluarkan lagi dan ini sudah mulai mengangker sarangnya. Semoga sukses. Yang jantan ya, cuma membawanya lebih banyak. Ini yang berserakan di bawah ini habis bersih, ini langsung di semuanya dimasuknya ke dalam kandang ini. Jantannya memang benar-benar jantan, gantengnya yang perempuannya. Para pemirsa, itu batu sisa dari zaman kita ngasah batu. Itu batu dari batu namanya dari Murutara itu. Kemudian dia angkat ke atas. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada, mungkin itu konten saya pagi hari ini. Salam satu hobi, yaitu kawan-kawan peternak burung murai dimanapun berada di pelosok bumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.